Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan pula munculnya kedua mata dadu berjumlah 5. Oke. Kita cari dulu berapa banyak ruang sampelnya. Jadi kalau dua buah dadu dilempar berarti 6 dikali 6, maka ruang sampelnya adalah 36. Kemudian kejadian A itu adalah munculnya kedua mata dadu berjumlah 5. Berarti bisa 3,2. Artinya dadu pertama muncul 3, dadu kedua muncul angka 2. Kemudian ini bisa juga dibalik 2,3. Kemudian 1 dengan 4 atau 4 dengan 1. Kira-kira masih ada enggak? Enggak ada ya. Kemudian 3 enggak, 6 enggak ada juga pasangannya. Berarti N A banyaknya anggotanya ini adalah 1 2 3 4. Berarti ada 4 mata dadu yang berjumlah 5. Maka peluang kejadian A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah 5 adalah NA dibagi NS, berarti 4 dibagi 36. Kita bagi 4, 1 bagi 4, 9. Maka peluangnya adalah 1/9. Oke, mudah sangat ya soal peluang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.